untuk battle yang mencengangkan. Ini dia dari Bekasi, ada Nikita. Ini dia lawan beratnya dari Malang, Agne. Sebutlah Nikita versus Agnes. Many nights we pray, and I think anyone could be in a house awful, so bitterly understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains low before we knew. Oh, oh, yeah. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve? You can achieve when you believe somehow. Tanya komentar coaches yang lain yang pastinya juga suka nonton di RCTI Plus. Coach Arman Maulana kan? Saya kira bukan Isyana yang bangga, tapi Indonesia bangga punya kalian. Kalau saya sih heran gitu, setiap ada ajang kompetisi seperti ini, padahal di berbagai TV itu banyak banget. Dan biasanya waktunya tuh bersamaan, kadang-kadang kalaupun gak bersamaan beda cuma 2-3 bulan. Tapi kok ada terus penyanyi yang bagus dari Indonesia gitu. Itu yang dianugerahi Indonesia tuh gak tahu kenapa gitu. Saya tuh suka bangga gitu kalau saya sama Gigi misalnya ke luar negeri main misalnya dimana. Saya tuh selalu bangga bahwa memang Indonesia tuh banyak banget talent yang bagus gitu ya. Dan tadi dibuktikan bahwa dua orang makhluk cantik ini itu gila sih, ilmunya di atas banget sih itu. Alus pisan. Luar biasa. Coach Titi. Kalian di tangan yang tepat. Coach Isyana bisa menghandle suara-suara atau kemampuan bernyanyi seperti kalian. Jadi saya patut acungi jempol buat Coach Isyana.
Jadi apapun yang Isyana kasih kayaknya nih dimakan terus sama mereka ya. Jadi enggak begitu susah gitu mengcoach kalian gitu karena kalian juga punya kemampuan yang luar biasa. Tahu porsinya masing-masing ya. Agnes dengan suara tingginya, saya pikir Nikita enggak bisa tinggi, ternyata juga di ujung dikasih, diberi. Ya. Tinggi Hajar tiba-tiba wing. Ya. Jadi wah ini gila banget. Kalau saya tuh bersyukur gitu punya pekerjaan seperti ini yang bisa menyaksikan penyanyi-penyanyi luar biasa. Jadi kalau tadi Coach Arman bilang Indonesia bangga, saya rasa bersyukur bisa menjadi bagian dari sejarah kalian. Bisa menjadi bagian kecil dari sejarah kalian karena kalian akan menjadi penyanyi luar biasa, penyanyi hebat di masa depan. Terima kasih Coach Titi. Thank you Coach Titi. Coach Vidi Nino juga nih ngasih standing ovation. Pontemnya udah 100-100 deh dua-duanya nih. Ini kalau nih button dulu di blind audition untuk kayak muter, ini kalau misalnya babak ini bisa untuk kayak absen button, gue pencet ini sih karena dua-duanya nggak bisa, kita nggak bisa komentarin satu-satu karena dua-duanya. Kalau menurut gue sih terlalu seimbang sampai-sampai nih. Kayaknya kurang nih. Nyanyi lagi deh. Jadi ditantang apa nih sebenarnya Coach Nino? Karena tadi gue sama Nino kayak gila nih, ini kurang sih. Tadi kayak ini sangat amat perfect kalau kata Isyana gitu. Gue ngebayangin diri jadi Isyana ya masih rancu banget nih mau milih yang mana pasti. Iya, jadi coba tolong yakinkan sekali lagi coach kalian. Dan gue sama Nino pengen denger kalian nyanyi lagi aja sih sebenarnya kalau boleh. Tampilan. Kalian terlalu indah untuk berhenti di titik yang tadinya ini. Boleh nggak? Oh, yes. Oh, yes. Yes. Tepuk tangan sekali lagi buat kita juga, Agnes. Nama bingung justru ya. Sangat membantu sekali ya. Wah, tapi aku bangga banget sih sama Agnes sama Nikita. Tepuk tangan dong sekali lagi yang paling meriah buat mereka. Ini adalah salah satu battle di The Voice Indonesia yang menurut aku paling kuat ya. Yeah. Dan performance yang paling perfect loh ya. Gak boleh perfect ya, harus perfect menurut aku. Karena kalian berdua kalau dari suara udah sangat-sangat seimbang menurut aku. Gak bisa dibandingin juga. Kalian punya warna dan karakternya masing-masing, tapi keduanya powerful dengan keistimewaan kalian masing-masing. Jadi itu gak bisa aku compare sama sekali ya. Nah, tinggal ini aja, aku melihat unsur-unsur lain yang bisa aku bawa di babak selanjutnya. Itu yang akan menjadi patokan pilihan dari aku juga untuk memilih siapa yang akan lanjut ke babak selanjutnya, karena kalau dari suara kalian berdua suaranya benar-benar ini anugerah dari Tuhan, kalian harus bersyukur banget.
walaupun aku bisa mengajarkan dan memberikan masukan sama kalian, bikin jadi gini ritmiknya, inget kan yang melodinya tak-tak-tak-tak gitu, itu mereka lakuin semua. Tapi lagu ini bukan makanan suaraku, aku pun sendiri aku gak akan bisa nyanyiin lagu seperti ini gitu. Tapi aku hanya bisa memberikan masukan sama kalian, dan kerennya kalian melakukan itu dengan amat sangat baik malam hari ini. Nah ini aku ini bingung banget sih, sampai tadi tuh ngeblank, ini lagi battle ya, aku harus milih satu ya, aku kayak gak bisa nih. Mau dibantu atau enggak? Mau. Oh, kira-kira untuk yang lainnya mau bantu gak? Kan tadi gue udah bilang, ini kalau misalnya nih jadi absen button gue akan pencet. Jadi absen lagi ya? Terus Auti juga. Kebetulan dudunya seleraku lagi. Ini udah, ini udah fix part-partnya absen udah. Coach Siti juga absen? Absen. Absen dong. Ya udah biar kompak absen juga. Let's go Isyana. Baik, silakan Coach Isyana memilih satu nama untuk ke live round. Silakan Coach. Malam hari ini dari dua cewek cantik diva Indonesia hari ini, aku harus memilih satu. Dan yang memenangkan battle round adalah Nikita! Kagum kan dengan penampilan tim saya? Eits, masih banyak loh penampilan spesial dari tim Isyana. Makanya buruan subscribe biar kalian gak ketinggalan. Dan jangan lupa juga like dan komen. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian.